Pemirsa, Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah kembali pantau soft launching aplikasi McDo Cabi Mobile. Hal ini sebagai bentuk dukungan untuk mempermudah pelayanan kependudukan di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Pejabat Bupati Muaro Jambi pastikan pelayanan publik paling diutamakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam waktu dekat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi akan meluncurkan aplikasi baru yakni McDo Cabi Mobile, yakni melayani kepemilikan dokumen kependudukan online Dukcapil Muaro Jambi atau McDo Cabi Mobile. Hal ini mendapat dukungan penuh dari Pejabat Bupati Muaro Jambi, terlihat saat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muaro Jambi memperkenalkan kepada masyarakat yang dipantau langsung oleh Pejabat Bupati Bahyuni Deliansyah. Disampaikan oleh Kadis Dukcapil Muaro Jambi Diki Ferdiansyah Sumadi mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi mendapat dukungan penuh dari Pejabat Bupati Muaro Jambi dalam melaksanakan pelayanan publik ke masyarakat Muaro Jambi. Selain jemput bola, Dukcapil juga akan segera meluncurkan aplikasi yakni McDo Cabi. Jadi sebenarnya belum launching, tapi lebih kepada pengenalan atau soft launching. Karena kami akan melaksanakan launching inovasi di Dinas Dukcapil sebelum bulan puasa lah, masih di bulan Maret. Jadi hari ini hanya pengenalan bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi mengenalkan salah satu inovasinya, memperkenalkan aplikasi McDo Cabi melayani kepemilikan dokumen online Dukcapil Muaro Jambi yang sudah tersedia di versi website, dan hari ini kita perkenalkan yang versi mobile-nya yang dapat diunduh di Play Store, yang dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk mengajukan proses pemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Oh, berarti sudah online semua Bang ya, sudah lebih gampang untuk masyarakat ya. Bang, boleh tips sedikit Bang untuk kepada masyarakat gitu, agar bisa langsung online aja? Jadi kita menyadari bahwa luas Kabupaten Muaro Jambi cukup luas, jangkauannya untuk ke Dinas Dukcapil terlalu jauh, kita menyadari itu. Sehingga memang banyak opsi yang kita ciptakan selain ke Dinas Dukcapil untuk mengurus pemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Silakan datang ke kantor desa, karena kami juga ada penugasan ke desa sebagai perusahaan admin ke desa. Juga pemerintah desa juga menggunakan aplikasi McDo Cabi versi website. Nah, bagi yang juga enggan, yang ingin mengurus mandiri dari rumah, dapat memanfaatkan fitur aplikasi McDo Cabi Mobile yang dapat didownload di Play Store. Jadi dapat mengajukan permohonan pemilikan dokumen bukan pemerintah. Tentunya dengan adanya soft launching aplikasi McDo Cabi Mobile atau melayani kepemilikan dokumen kependudukan online Dukcapil Muaro Jambi, masyarakat bisa dengan mudah dalam mengurus administrasi kependudukan. Tim Liputan BTV melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi.